Bidang pendidikan teknikal dan latihan vokasional ataupun TVET perlu dilihat sebagai peluang kepada golongan belia di negara ini mendapat pekerjaan dan meraih pendapatan setimpal pada masa depan. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mazli Khalid berkata pihak industri perlu melihat imej TVET kini sebahagian bidang profesional dan pekerjanya perlu ditawar gaji setimpal kelayakan serta kemahiran mereka. Katanya jika perkara itu dapat dicapai, pendidikan TVET bakal menjadi pilihan golongan belia melanjutkan pelajaran sekaligus menangkis tanggapan negatif mengenai bidang itu. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Expo Institusi Pendidikan TVET at KPLB 2022 yang berlangsung di Aman Jaya Mall di Sungai Petani pada Khamis. Mengulas lanjut, beliau berkata KPLB akan terus memberi tumpuan menyokong pembangunan modal insan bagi meningkatkan pembabitan golongan belia luar bandar dalam arus pembangunan melalui penyediaan kemudahan dan peluang pendidikan dalam bidang TVET. Kesuluhan ruang Expo Dinar KPLB kerana setiap ruang, setiap insi.